Halo sahabat semua, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak apa hari ini? Yuk simak berikut. Lang cha, lo tau, sang yimai, kok fa cha, dan beberapa yang lain. Herbal ini sangat bermanfaat untuk organ dalam, terutama untuk panas dalam, atau bagus untuk membersihkan urin yang bau. Berikut bahan-bahan yang disiapkan. Lo tahu sang yimai, kemudian ada sanca, keringnya ini sanca namanya di sini, dan ini beberapa yang lainnya, kukfaca, kubei atau kulit jeruk, kemudian ini keiji, goji berry ya, ini hokling, dan menambahkan sedikit fagesam. Selanjutnya, ini bahan yang ini cukup dicuci ya. Untuk lo tahu dan sancanya perlu direndam. Cuci dahulu, kemudian rendam sanca juga. Untuk lo taunya rendam 3 jam ya minimal. Ini sanca cukup 1 jam. Yang ini cukup dicuci. Cuci bersih, kemudian tiriskan. Ini bahan-bahan bisa didapat di Yukfong ya, di Hong Kong namanya. Sanca ini cukup 1 jaman sudah lembek ya. Buang airnya. Kemudian lo tahu atau kacang hijau ini juga setelah direndam 3 jam atau boleh semalam yang ini ya. Kemudian masukkan semua bahan pada panci perebus ya. Ini karena panci listrik jadi pelan ya. Semua bahan saya siapkan dulu. Kemudian saya menambahkan air panas biar cepat. Selanjutnya rebus satu setengah sampai 2 jam ya. Saya rebus 2 jam. Nah, ini setelah hasil 2 jam. Kalau nggak suka dengan rasa yang pahit ya, bisa menambahkan gula batu ya, atau tidak perlu. Nah, ini hanya diminum ampas, kuahnya saja, bukan ampasnya ya, disaring. Lengca ini mudah dibikin dan bagus untuk minuman sesekali ya, seminggu sekali begitu. Selamat mencoba.
dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.